Thank you.
Semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar saudari-saudara menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan bagi Alexander Aloysius Ivan Teja Kahana dan Margareta Irene Pertiwi. Gereja menyambut saudari-saudara dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Romo Martinus Aloysius Parianto CM yang terhormat, seluruh keluarga hendak mengantar Alexander Aloysius Ivan Teja Kahana dan Margareta Irene Pertiwi memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Semoga Tuhan berkenan akan kehendak dan harapan kita semua, dan marilah kita bersama-sama menuju ke depan altar Tuhan. Thank you.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, keluarga mempelai dan mempelai berdua, selamat siang dan selamat datang di gereja kelahiran Santa Perawan Maria ini. Hari ini kita bersama-sama ingin menyertai kedua saudara kita, Ivan dan Irene, yang akan saling mengikatkan janji setia, saling mengikatkan diri dalam janji perkawinan. Namun sebelumnya marilah kita hening sejenak, kita mohon rahmat pada Tuhan dan mohon ampun atas segala kelemahan kurangan kita, agar kita layak untuk merayakan karya kasih ini. Marilah kita berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di Kau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk, kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Kejadian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan.
Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Semoga damai sejahtera Kristus menguasai hatimu. Semoga sabda Kristus dengan segala kekayaannya tinggal di antara kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersama mahamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu orang-orang Farisi datang kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Para saudari dan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat siang. Ivan dan Irin, silahkan duduk. Mic-nya boleh dipakai. Baik, saudari-saudara yang terkasih, 5 menit paling tidak sebelum mereka saling mengucapkan janji setia perkawinan.
Ivan dan Aaron, berapa lama pacaran? Dinyalakan mic-nya bawah. Dua tahun. Apa yang membuat kalian masing-masing yakin bahwa Ivan yakin Irin adalah pasangan yang Tuhan kirim untuk Ivan, atau Irin juga yakin bahwa Ivan ini adalah pasangan yang Tuhan kirim untuk Ivan? Cocok dalam berkomunikasi, bercandaannya itu sama, terus bisa menyelesaikan masalah bersama, terus mau saling mengerti, mau saling melengkapi, itu aja. Itu bahan kursus perkawinan ya? Kenapa? Bahan kursus persiapan perkawinan. Irin, apa yang membuat Irin yakin bahwa Ivan ini adalah pasangan yang Tuhan kirim untuk Irin? Karena Ivan bisa diajak berdiskusi, kalau diomongin apa dia mau mencerna dulu. Nah, terus dia juga orangnya sabar dan pengertian gitu. Pernah saling marah-marahan? Pernah. Sampai pasti. Rame? Apa? Sampai rame? Sampai apa? Sampai rame enggak? Ya. Bagaimana kalian menyelesaikan persoalan ketika kemudian marah-marahan? Karena saya tidak menyelidiki mereka, jadi saya tanya dulu. Cara menyelesaikannya biasanya sih sampai sekarang masalah selalu ada jalan keluarnya sih. Sampai sekarang ya? Iya, sampai sekarang puji Tuhan masih ada jalan keluarnya lah. Jadi bisa dibicarakan berdua, terus ada jalan keluarnya. Ya. Irin mau menambahkan? Cara menyelesaikannya kalau Ivan diam dulu, terus kira-kira 15 menit baru diomongin lagi gitu. Jadi bersabar nunggu 15 menit ya? Iya. Baik, para saudari dan saudara yang terkasih, hari ini kita menyertai kedua saudara kita, Ivan dan Irin, yang akan saling mengucapkan janji setia dalam perkawinan. Perkawinan Gereja Katolik adalah satu seumur hidup. Itu yang perlu dipegang pertama, bahwa ketika orang saling mengucapkan janji setia dalam perkawinan, saling menerima satu dengan yang lain dan saling mengikatkan diri, maka kemudian satu seumur hidup. Jadi setelah nanti janji, jangan melirik kiri, melirik kanan. Melirik boleh sih ya. Ya, melirik boleh. Tapi bahwa harus tetap setia dengan pasangannya dalam situasi apapun. 2 tahun, barangkali ini pacaran masa pandemi. Ya toh? Karena selama masa pandemi, ya, mungkin perjumpaan juga tidak terlalu sering barangkali. Ya. Kalian berdua tinggal di Sidoarjo semua? Enggak. Kalau Irin di Jakarta. Irin di Jakarta, Ivan di Sidoarjo. Sidoarjo. Wow, berarti jauh-jauhan ya? Jauh. Dan masa COVID pasti tidak bisa pergi setiap saat. Betul. Karena harus antigen, harus PCR, maka kemudian tidak bisa pergi setiap saat. Betul. Dan barangkali lalu kemudian komunikasi mereka lebih banyak melalui media sosial, melalui handphone, melalui WA, video call, dan sebagainya. Nah, para saudari dan saudara yang terkasih, ketika orang harus mengikatkan janji setia dalam perkawinan seumur hidup, maka kemudian pasti yang namanya hidup perkawinan tidak sama persis dengan ketika masa pacaran. Masih jauh-jauh, kalau kemudian marah-marahan mungkin masih jauh, enggak apa-apa, ya toh. Tunggu 1/4 jam, tunggu 1/2 jam, nanti telepon lagi barangkali, ya. Tetapi ketika nanti kalian berdua sudah menjadi suami istri, maka kemudian setiap hari kalian akan berjumpa satu dengan yang lain. Bisa jadi apa yang terjadi selama masa pacaran ternyata kemudian ketika hidup bersama kok enggak sama ya? Kok enggak sama? Tetapi bahwa setiap orang, pasangan suami istri disatukan bukan karena semuanya sama, tetapi justru karena masing-masing berbeda, karena masing-masing mempunyai keunikannya, karena masing-masing mempunyai pribadi-pribadi yang berbeda,
Tetapi kedua pasangan ini atau calon mempelai ini lalu kemudian mau untuk saling melengkapi, mau untuk saling mengisi satu dengan yang lain. Maka juga dalam hidup perkawinan, jangan dilupakan bahwa komunikasi bukan hanya sekedar handphone. Bahkan mungkin suatu saat perlu meninggalkan handphone, dalam waktu satu hari berapa jam handphone ditinggalkan. Tetapi justru harus diperbanyak komunikasi dari hati ke hati. Bagaimana orang belajar untuk saling mengerti, orang belajar untuk saling memahami, juga berbicara dari hati. Saling mengoreksi satu dengan yang lain, bahkan juga saling memuji satu dengan yang lain. Bahkan ketika ada persoalan, maka kemudian belajar untuk saling mendengarkan dan juga didengarkan. Maka sungguh-sungguh menjadi penting ketika kemudian punya waktu untuk berdua, untuk kemudian berbicara dari hati ke hati. Kalau sedang marah, yang satu ngomong, yang satu menimpali ngomong, maka kemudian tidak akan selesai-selesai. Pasti harus ada salah satu yang mau mendengarkan, atau kemudian saling mendengarkan satu dengan yang lain. Sempatkan waktu untuk berhenti sejenak. Sempatkan waktu untuk saling mendengarkan dan juga belajar mendengarkan satu dengan yang lain. Dan yang tidak kalah penting lagi, para saudari dan saudara yang terkasih, Ivan dan Irene, bahwa ketika hari ini kalian berdua datang ke tempat ini dari Jakarta dan dari Sidoarjo, dipersatukan dan dipertemukan, diberkati di gereja Kepanjen, ya toh, jauh dari mana-mana, ya toh. Mungkin orang kalau memberkati atau pemberkatan perkawinan di sini, kenapa kok pemberkatan di Kepanjen? Gerejanya bagus, Romo, ya toh. Atau dulu saya pernah sekolah di sekitar sini, Romo. Biasanya begitu. Kalau kalian kenapa kok memilih di sini? Kalau saya karena pertama acaranya di Surabaya. Okay. Jadi lebih dekat sama saya, alumni Frateran. Ya, biasanya alasannya selalu begitu. Tetapi bahwa yang pertama-tama ketika kalian datang ke sini, kalian ingin memohon berkat Tuhan, itu yang pertama. Maka kemudian ketika kalian saling menjanjikan kasih setia dalam perkawinan di hadapan Allah, maka kemudian dalam hidup rumah tangga kalian, Allah juga jangan ditinggalkan. Berikanlah waktu juga untuk Tuhan hadir di dalam rumah tangga kalian. Barangkali sekarang sudah menjadi asing bagi kita, keluarga-keluarga, untuk ada waktu berhenti sejenak berdoa bersama di dalam keluarga. Barangkali sudah menjadi sangat asing sekarang saling mendoakan antara suami istri, karena masing-masing sudah sibuk dengan pekerjaan-pekerjaannya. Maka Ivan dan Irene, jangan lupa, ketika kalian hari ini memohon berkat Tuhan, maka juga Tuhan jangan ditinggalkan, tetapi persilahkanlah Tuhan hadir di dalam rumah tangga kalian. Ketika kalian sedang bergembira, maka datanglah juga kepada Tuhan. Dan ketika kalian sedang mengalami kesulitan dalam hidup rumah tangga kalian, datanglah juga kepada Tuhan. Dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Maka para saudari dan saudara yang terkasih, kita percaya bahwa Ivan dan Irene, mereka sudah sungguh-sungguh saling memilih satu dengan yang lain. Yang mempersatukan mereka adalah mereka yang saling menjanjikan dan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan juga memberkati setiap panggilan, termasuk juga panggilan untuk saling mencintai dalam hidup rumah tangga. Kita berdoa untuk mereka berdua, supaya keluarga yang akan mereka bangun bukan hanya sekedar menjadi keluarga yang bahagia, tetapi juga menjadi keluarga Kristiani yang sungguh-sungguh mampu untuk menghadirkan Allah di dalam rumah tangga mereka. Dan kita juga berdoa untuk keluarga kedua mempelai, agar rahmat kasih ini juga dirasakan sebagai berkat di dalam keluarga mempelai. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mempelai berdua didampingi para saksi, silakan berdiri.
Mempelai yang berbahagia, kalian telah datang kemari dengan maksud untuk meneguhkan perkawinan kalian di hadapan pejabat gereja dan disaksikan oleh umat beriman yang hadir di sini. Kristus memberkati dan mengukuhkan perkawinan kalian, agar kalian sanggup saling mengasihi dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sekarang saya minta supaya kalian menyatakan maksud dan isi hati kalian dengan menjawab pertanyaan saya. Alexandra Luisius Ivan Tejo Kahana dan Margareta Irene Pertiwi, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling meletakkan tangan kanan di atas kitab suci dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gereja. Di hadapan imam dan para saksi, saya Alexander Aloysius Ivan Teja Kahana menyatakan dengan tulus hati bahwa Margareta Irene Pertiwi yang hadir di sini mulai sekarang menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang, dan saya mau mencintaimu dan menghormatimu seumur hidup. Demikianlah janji suci, janji saya demi Allah dan Injil suci ini. Di hadapan imam dan para saksi, saya Margareta Irene Pertiwi menyatakan dengan tulus hati bahwa Alexander Aloysius Ivan Teja Kahana yang hadir di sini mulai sekarang menjadi suami saya. Saya berjanji setia dalam untung dan malang, dan saya mau mencintaimu dan menghormatimu seumur hidup. Demikian janji saya demi Allah dan Injil suci ini. Semoga Tuhan memperteguh janji yang sudah kalian nyatakan di hadapan gereja dan berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada kalian berdua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Tuhan berkenanlah memberkati kedua cincin yang akan dikenakan oleh kedua mempelai ini sebagai tanda kasih dan cinta kesetiaan mereka sepanjang hidup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ivan, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu. Cincin ini sebagai tanda cintaku dan kesetiaanku. Irin, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu. Alexander Aloysius Ivan Teja Kahana, terimalah cincin ini sebagai tanda cintaku dan kesetiaanku.
pembukaan kerudung. Semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Kita beri tepuk tangan untuk mereka berdua. Saudari-saudara yang terkasih, mulai hari ini Ivan dan Irene resmi menjadi suami istri Kristiani, dan mereka berdua sebelum ini dididik dalam keluarga masing-masing, maka pantaslah kalau hari ini mereka berdua juga memohon doa dan berkat dari kedua orang tua mereka. Kita sertai dengan doa-doa kita. Ivan dan Irin, Papa Mama, sertakan kitab suci, salib dan rosario sebagai bekal Ivan dan Irin untuk menempuh perjalanan hidup yang baru. Saudari-saudara terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta Ivan dan Irene. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Semoga Ivan dan Irene yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami.
Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu. Serta sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan. Dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbarui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, utuslah roh cintamu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan kesulitan mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Saudari-saudara terkasih, marilah kita berdoa memohon berkat Allah untuk kedua mempelai ini. Semoga dengan murah hati Allah membantu mereka yang telah diperkaya olehnya dengan sakramen perkawinan. Bapa yang kudus, pencipta alam semesta, Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan menurut citramu, dan Engkau berkenan melimpai mereka dengan berkatmu. Dengan rendah hati kami berdoa kepadamu bagi hamba-hambamu ini, yang hari ini dipersatukan dalam perkawinan. Ya Tuhan, semoga berkatmu berlimpah turun atas Margareta Irene Pertiwi, mempelai perempuan ini, serta atas teman hidupnya Alexander Aloysius Ivan Teja Kahana. Semoga kekuatan Roh Kudus-Mu turun dan mengobarkan hati mereka, agar mereka mengambil manfaat dari anugerah perkawinan untuk diri mereka sendiri dan memperkaya gereja-Mu serta menyemarakkan keluarga mereka dengan anak-anak. Ya Tuhan, semoga dalam suka mereka memuji Engkau, dalam duka mereka mencari Engkau. Semoga dalam jerih payah mereka merasakan sukacita, karena Engkau berkenan menyertai mereka. Semoga dalam kesukaran hidup, mereka merasakan kehadiran-Mu yang menenteramkan. Semoga di tengah umat mereka berdoa memuji Engkau dan menjadi saksi-Mu di dunia. Semoga mereka mencapai usia lanjut yang sejahtera dalam lingkaran sahabat kenalan, dan akhirnya bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surgawi, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi dan ampunilah
bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudara terkasih, inilah Kristus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang masuk ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Yang boleh menerima komuni adalah mereka yang sudah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima sakramen komuni pertama, tidak dalam halangan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah mengambil bagian pada meja perjamuan-Mu. Kami mohon semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan, Ivan dan Irene, senantiasa berpaut pada-Mu dan memaklumkan nama-Mu kepada semua orang dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Selamat kepada Ivan dan Irene,
selamat menempuh hidup yang baru, membangun keluarga Kristiani yang bahagia. Dan selamat juga kepada keluarga kedua mempelai. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri kalian dan dalam rumah tangga kalian. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Semoga kalian menjadi saksi Allah dalam dunia dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Amin. Dan semoga saudari-saudara sekalian, terlebih Ivan dan Nirena, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara terkasih, dengan demikian pemberkatan perkawinan, penerimaan sakramen perkawinan bagi Ivan dan Irene sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Doa kepada Bunda Maria. Dan Bunda kami yang tercinta, hari ini hari yang sangat membahagiakan kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia, dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh berarti ini, kami mohon juga doa restumu ya Bunda kami. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
Bersyukur kau pilih hambamu
untuk berlayar bersamamu menuju pelabuhan abadi. When I tell everyone that you're in love with me,
Congratulations and jubilation. I wonder what to go on, happy as can be. Who would believe that would be happy and contented? I used to think that I'd be a failure in infantile. But I was Cinderella days before I met you, or when I let you walk into my heart. Congratulations and celebration. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Kami dari Paduan Suara Bernadette Sobirus mengucapkan selamat kepada mempelai Ivan dan juga Airen. Semoga bahagia, langgeng dan diberkati Tuhan selalu. Amin. Len siapa? Dia. Siapa dia ada? Mazmur belum tanya ya, Bu?